Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menghapus semua email hanya dengan satu kali klik. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di pencarian yaitu gmail.com ya. Nah, kita pilih yang ini. Kita tunggu prosesnya ya, sampai Gmail-nya terbuka. Nah, ini Gmail-nya sudah terbuka. Selanjutnya kita pilih tanda titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita ganti menjadi situs atau mode desktop ya. Nah, ini adalah tampilan desktopnya. Kemudian kita klik di bagian tanda garis mendatar 3 ini. Nah, kemudian di sini kita zoom ya. Kita pilih yang desktop ya. Nah, ini kita pilih yang desktop. Nah, selanjutnya akan tampil ya tampilan desktop seperti ini. Selanjutnya kita zoom kembali. Nah, di bagian bawah ini ada pilihan ya, tampilan standar, kita pilih saja. Nah, ini adalah tampilan standar Gmail-nya ya, versi desktop. Oke, sekarang kita zoom lagi dan kita pilih di pojok kiri atas, ini ada kotak kecil. Nah, jika kita klik, maka akan menceklist semua kotak masuk yang ada di Gmail ya. Nah, ini untuk menghapusnya kita cukup tekan tombol hapus ini. Atau mungkin kita tidak ingin menghapus semua, kita bisa pilih ya, kita bisa ceklist satu persatu. Nah, silahkan teman-teman pilih sendiri ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.